Kelihatannya capek, Mas. Capek banget. Tadi sempat beli apa di Carrefour? Gak dapat apa-apa. Tapi Mas Hasto tadi beli ya? Beli kompor, soalnya dia mau kompor. Pindahan. Ayo coba di review dulu. Tolong diambil barangnya tadi kan masih di luar sini. Ayo diambil, di review dulu lah. Kalau aku tadi beli cuma beli anggur sama minuman itu. Di situ aja Mas, gelap. Banyak setannya. Enggak, aku mau ikut ngambilnya gitu loh. Kalau reviewnya nanti di sana kan lebih enak kalau di tempat yang terang gitu. Harganya berapa Mas tadi Mas? 300. Kalau uang Indo itu sekitar 100 ribuan ya. 100 lebih dikit. Mereknya apa Mas? Mereknya apa nih? Ini nggak bisa baca ini kamu. Ini mereknya ini loh. Mereknya anjing. Grizzly. 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 Coba di review dulu Mas, dibuka. Di review pelan-pelan. Pelan-pelan ini barangnya barang unboxing loh ini. Unboxing. Unboxing Mas. Edi ini unboxing. Saya takut dimarahin yang punya. Ini kalau anu pelan-pelan kita buka kompornya. Wah, seperti apa? Warnanya biru. Kompornya itu kayaknya itu bagus banget ini. Ini recommended buat pindahan rumah. Nah, pindahan. Bukan pindahan rumah Mas. Kalau kita ke gunung itu ya pakai kompor yang kecil gini, tapi ini kalau yang ini terlalu besar. Kalau kompor yang di gunung itu cuma ini aja terus sama dudukannya itu. Nanti gasnya enggak ada tempatnya gini. Kalau ini kan ada tempatnya, tempat gas itu ada. Ini kan gini. Ini bukan kompor listrik ya? Bukan, ini kompor gas. Kompor gasnya yang kecil-kecil itu. Ini unboxing Mas. Unboxing. Ini Mas Hasto udah kelaparan gitu. Kira-kira pakai ini. Dia ambil kompor listrik. Gas. Kamu gas. Tadi emang udah kelaparan. Lapar banget, Pak. Dia udah kelaparan banget, guys. Nih, tolong direview dulu lah, Mas. Buka dulu, Mas. Masa kamu mau makan? Ntar dulu lah. Kalau kamu kan kuat, Mas Hasto itu orangnya nggak kuatan dia. Wow, keren, biru-biru. Ini birunya ya. Cinta. Birunya cinta, birunya katanya. Cinta. Ini bisa ini dibuka kan tempat gasnya ini. Nanti diceklekin ke bawah sini. Buat nguncinya itu kan bawah sini. Terus nanti baru bisa dinyalain gitu. 300 ini murah lah. Alhamdulillah ya, nomor 300 ya. Ini Mas Hasto-nya udah ini kelaparan tadi, banget. Tadi ini bro. Apa? Yang punya kan Mas Hasto saya foto. Saya terus gambarnya tak kirimin ke istri saya. Istri saya Mary. Pengen. Oh pengen dia. Bagus kompornya. Terus pengen dianya. Pengen. Padahal di Indo banyak loh Mas. Mahal tapi. Iyo, di kalau di Indo mahal lah. Tapi yang sebenarnya ya sama aja sih, sama yang di sini itu sama aja. Soalnya kalau di sini kan kita cari uangnya di sini terus. Gampang. Ya bukan gampang. Oh. Emang kamu kerja gampang di sini kan? Maksudnya berangkat gampang. Pagi pulang malam katanya gampang itu. Enak. Gampang. Enak aja itu badan sampai kurus kering gitu. Nah, katanya enak cari uang di Taiwan. Yurena, ini enggak ada, enggak ada saus. Dari gurita. Jaga guys. Mau harus warak. Gelem kok mangan yang jeru. Lek gelem lagi. Tapi aku warak. Yakin, udah kenyang aku. Tadi beli ayam loh aku. Aku makan sendiri terus tadi beli anggur, cuma kecil anggurnya tadi. Aku makan orang bertiga tadi kan, tadi di sana kan aku anu apa nongkrong di depan Carrefour itu. Ini dua orang ini kelaparan, ini dua racun ini katanya mas coy. Ini dua racun ini, dulang-dulangan lah guys. Coba itu disuapin Mas Edi dan Mas Hasto ini suapan gitu loh. Gurita goreng. Di review Mas. Teksturnya kenyal, gimana? Kenyal. Jadi kenyal rasanya? Gurih-gurih. Rasanya kayak tepung.
entah dikasih pucuan apa enggak, enggak tahu ini. Tapi kalau aku penasaran, bukan penasaran sih. Aku tahu rasanya itu sepertinya kayak tepung gitu loh, tapi dia kenyal. Kayak tepung tapi kenyal. Teksturnya kayak daging tapi itu rasanya kayak tepung. Kalau itu bukan gurita lah, itu cumi lah. Itu lirikan matanya. Lirikan matanya itu. Enggak enak itu. Wes arep mangan sebelum pangan lari-lari kok. Ini asus iki rata-rata mau bisa. Dua. Dia dia tadi udah tahu kalau dua racun ini makan kan. Putih, dia dicantik. meliriknya putih, udah dicantik. Dari perempatan sana itu udah melirik dia. Ini orangnya wong kelaparan belum. Ya ini tadi kan jalan-jalan tapi dianya kelaparan terus. Ngaku melaku dalam apa kelaparan ngisin-ngisini. Ya bukan bosir. Bukan ngisin-ngisini dia kan tadi ini kan. Ini memperbesar kemaluan ini namanya Pak. Enggak terima saya Pak. Saya kan jadi malu sebagai teman konconya ini. Bosnya siapa emangnya? Bosnya itu yang membuat kamera vlog gitu. Enggak, bukan gitu. Bekno. Bekno wes lah. Enggak ngerti deh. Dek ini enggak ngerti itu kan hasil kita bersama. Wah, saya ini lek nyeluk awak dhewe lek lian. Ku lek nyeluk awakmu lek lubis, nyeluk aku lek lek jan. Itu Mas Edi itu kelaparan sama Mas Wowo ini. Kok mambengi bah kon ngisi tak terus. Wes salam ngono maca inbox opo et. Iya. Mas. Terus Pak Bentari. Aduh, Pak Janes enggak ada gimana ya? Ya. Terus Pak Janes itu aku wes salam aku. Kompor. Barbi. Baru. Diceluin Barbi gimana ini? Orang yang sahuran. Jadilah aku mau ini dua sejoli ini makan dengan lahapnya. Nah, iku. Ditungguin sama Mas. Janes sini. Ini sepeda yang di SP, sepeda yang buat jalan-jalan di SP. Kalau di SP kan biasanya kalau pagi itu belanja sayuran buat makan itu biasanya pakai ini. Kalau sepeda listrik kan punya pribadi. Ya kadang kalau aku ke SP ini kalau kadang belanja ya pakai sepeda listrik ini. Ini tampilan sepeda listrik ayo. Kapan-kapan aku mau review soalnya aku beli udah lama sih tapi belum aku review ini sepedanya ini. Kapan-kapan aku review sama Mas Edi lah, gampang.